Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngasih tips nih ke teman-teman cara mengatasi ayamnya itu makannya banyak tetapi dia tetap kurus teman-teman nih. Dia ayam ini makannya banyak tapi tetap kurus nih teman-teman deh. Kita perlihatkan dulu ya. Oke, kita buka es. Nah, ini adalah jajalon teman-teman, dan umurnya ini masih kurang lebih 3 bulanan teman-teman. Kurus teman-teman. Bisa dilihat kurus kan, tapi dia ini makannya banyak banget teman-teman. Nah, jadi penyebabnya itu yang pertama bisa jadi karena makanan yang kalian berikan itu kurang berprotein teman-teman. Kalau misalkan makanannya kurang berprotein, ya langkah baiknya itu teman-teman kasih makanan yang lebih berprotein teman-teman. Nah, dan yang kedua itu mungkin karena ayamnya itu cacingan teman-teman. Cacingan itu bisa terlihat dari apa? Nih teman-teman. Nih, kayak ini nih, misalkan kayak ada cacing-cacingnya gitu teman-teman ketika dia pup teman-teman. Nah, itu kayak ada cacingnya tuh. Nah, itu menandakan mungkin dia cacingan teman-teman, dan ya langkah lebih baiknya dikasih obat cacing teman-teman kalau sudah seperti ini, karena percuma teman-teman walaupun kita ngasih makan banyak dan berprotein, ketika ayamnya itu cacingan, ayamnya ini akan kurus teman-teman, tetap kurus tuh. Nah, obat cacingnya itu obat cacing apa? Banyak teman-teman, mungkin di online shop itu, di Shopee, di Lazada itu banyak teman-teman, kayak obat cacing ayam itu kayak rontok ataupun yang lainnya banyak. Tetapi kalau misalkan aku di sini pakai buah pinang teman-teman. Buah pinang itu jambe teman-teman. Kalau di sini manggilnya jambe teman-teman, atau buah pinang muda. Nih. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, contohnya seperti ini teman-teman nih. Buah pinang atau jambe muda teman-teman. Ini bagus banget buat buat dia ngecacingan teman-teman, obat cacing alami ini buat si ayam. Oke, kita potong dulu si jambenya ya teman-teman. Nih teman-teman, buah pinang atau jambe itu seperti ini teman-teman dalamnya nih. Ini aku bagi dua ya buat dikasih ke ayamnya. Mungkin ini kayaknya terlalu muda tapi nggak apa-apa teman-teman, masih bisa juga untuk digunakan. Oke, langkah selanjutnya aku bakal kasih makan ke ayam yang tadi teman-teman. Tunggu sebentar, aku ambil dulu ayamnya. Nah, ini dia teman-teman ayamnya nih. Ini ayamnya teman-teman, jadi yang kita kasih itu satu aja teman-teman nih. Satu aja, nggak usah dua. Sabar. Ini satu aja yang dikasihnya teman-teman, karena dia masih terlalu muda. Oke, kita kasih. Nah, ketika udah dikasih, usahakan teman-teman itu jangan ketika udah dikasih, usahakan teman-teman itu jangan kasih makan teman-teman, jangan kasih makan, dan diusahakan juga si temboloknya ini atau ya ini teman-teman buat makanan ini kosong teman-teman, supaya lebih cepat juga proses pengeluaran cacingnya teman-teman. Dan ada kabarnya teman-teman, ketika ya dari rekan-rekan lainnya, ketika udah ngasih obat cacing ini jambe, dia ngasih minum teman-teman ke ayamnya, dan ayamnya itu mati teman-teman. Tapi selama ini aku nggak kasih minum, aku kasih jambe aja, dan itu benar-benar mujarab teman-teman. Dari modal 1000 doang nih bisa buat nyembuhin ayam cacingan teman-teman. Gila, keren banget kan. Nah, jika udah seperti ini, kita langsung masukin aja ke kandangnya aja teman-teman, nggak usah ribet-ribet. Atau mungkin lebih baik mah kita di ini teman-teman, mungkin dijemur di luar itu lebih baik teman-teman. Tapi karena ini kandangnya pun seperti ini, jadi nanti ketika ada cacing yang keluar itu bisa kelihatan teman-teman, seperti itu. Nah, kalau misalkan ini jangan lu dikasih makan teman-teman, sampai benar-benar kosong ininya nih, yang jambe tadi dan juga si cacingnya itu udah pada keluar teman-teman. Oke, kita tutup. Nah teman-teman nih, udah mulai agak kerasa nih, soalnya si ayamnya itu agak muyung gitu teman-teman tuh.
udah mulai kerasa, dan nanti ketika cacingnya udah keluar nanti akan kelihatan di sini, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman mungkin segitu dulu video kali ini. Kalau misalkan ada kritikan atau saran atau teman-teman mau nanya nih, bisa tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Terima kasih udah menonton video ini sampai habis. See you next video. Bye.